Okay, welcome back with us again on Entertainment News. Atas prestasinya di dunia musik, Taylor Swift didaulat sebagai Woman of the Year 2014 versi Billboard. Congratulations. Yeah. Gonna change, trust me. Remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Tahun 2014 ini sepertinya menjadi tahun kemenangan bagi penyanyi cantik Taylor Swift. Setelah sukses di album kelimanya 1989 yang terjual hampir 1,3 juta kopi dalam minggu pertama penjualannya dan meraih posisi pertama di Billboard 200. Singlenya yang berjudul Blank Space ini pun berhasil bertahan di posisi pertama dalam Billboard Hot 100. Atas semua prestasinya tersebut, belum lama ini Billboard merilis majalah bulanannya dengan bertajuk Billboard Woman of the Year dan wajah close up Taylor Swift lah yang memenuhi seluruh sudut cover majalah ini. Dengan kata lain, penyanyi kelahiran 13 Desember ini terpilih sebagai Billboard Woman of the Year 2014. Dan gelar tersebut merupakan gelar kedua kalinya bagi Taylor Swift dan menjadikannya satu-satunya musisi yang menerima penghargaan tersebut sebanyak dua kali. Alasan mengapa penyanyi berusia 24 tahun ini mendapatkan penghargaan tersebut adalah karena Swift dianggap menjadi panutan dan contoh yang baik bagi para generasi muda lainnya. Selain cantik, ia pun dinilai sangat berprestasi, berbakat, dan kreatif. Dalam berkarir, sejak memulai debutnya pada tahun 2006 lalu, Taylor Swift memang selalu sukses di tangga lagu musik Billboard dan tercatat, ia sudah 60 kali mengisi chart Billboard 200. Taylor sendiri tetap menjadi salah satu penyanyi terbaik di dunia musik internasional.